Pemirsa, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menandai peringatan setahun perang militer Rusia dengan menyampaikan pesan ke rakyatnya, tahun 2023 akan menjadi tahun kemenangan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menandai peringatan setahun perang Rusia ke negaranya pada hari Jumat di lapangan Sofia di ibu kota Kiev. Dalam pidatonya, Zelensky mengatakan masyarakat Ukraina tidak akan pernah beristirahat sampai Rusia menghadapi hukuman yang pantas. Zelensky berjanji tahun 2023 akan menjadi tahun kemenangan. Warga Ukraina memperingati setahun perang Rusia dengan menyalakan lilin dan berdoa untuk puluhan ribu orang yang tewas. Ada kekhawatiran bahwa Rusia mungkin akan melepaskan rentetan rudal lagi ke Ukraina. Untungnya, alarm serangan udara tidak berbunyi pada Jumat dini hari di ibu kota Kiev, sehingga warga Ukraina bisa berdoa dengan tenang. Ладно, попросил бы законы наши, святые по себе.